Diduga depresi akibat ditagih hutang, seorang ibu di Kabupaten Malang, anak lalu. Konvoi anggota perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jumat dini hari diwarnai kericuhan. SMP Islam Juwanala Surabaya hanya menerima satu siswa pada PPDB tahun ini. Dayinta Adisti, pelajar asal Ngawi, raih medali emas dalam kompetisi bertajuk Genius Olimpiade 2023 di New York, Amerika Serikat. Selamat malam pemirsa, Pojok Pintu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki informasi terbaru tentang DPRD Kabupaten Tulungagung usulkan pemberhentian bupati dan wakil bupati, serta ratusan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Jatim tanda tangan fakta integritas tak lakukan pungli. Dan pemirsa, inilah Pojok Pintu selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Malang nekat mengajak anaknya yang masih berusia balita untuk mengakhiri hidup bersama dengan cara bunuh diri. Diduga sang ibu depresi akibat terus-menerus ditekan oleh penagih hutang.